Luqman sebut kepada anaknya, wahai anakku, andai kata sesuatu itu sebesar biji sawi, sebesar biji sawi kecil, letak biji sawi ke atas tangan kita, kita nampak kecil, letak kat bawah, kita tak boleh nak cari dah, tak jumpa mana dia duduk, tak jumpa. Kalaulah sekecil-kecil biji sawi itu, fatakum fi sakhratin, dia berada di atas batu yang banyak bermuka-muka batu ni, banyak pecahan-pecahan batu, batu kat tepi pantai, kamu letak biji sawi ni atas batu tu, anak ketam pun belum tentu kamu nampak kat atas batu. Kamu letak biji sawi atas batu, au fis samawat, ataupun kamu lemparkan ke atas langit sebiji biji sawi ni di atas langit yang kamu tak nampak, kamu tak tahu wujud ke tak wujud, au fil ard, ataupun biji sawi tu kamu lempar di atas tanah. Allahu akbar. Tanah, tuan-tuan, tanah yang kuning ni, kita letak biji sawi satu, siapa boleh cari? Ambil lempar, siapa boleh cari? Tak jumpa. Ya tibihallah. Ini benda penting. Allah kata, kalaulah sebiji sawi ni kamu letak di atas batu, kamu baling atas langit, kamu letak di atas tanah, maka Allah akan mendatangkan dia. Esok di akhirat, benda-benda kecil serucik ni pun Allah akan datangkan dia. Allah akan tunjukkan dia kepada kamu. Innallaha latifun khabir. Allah maha halus. Allah menghalusi setiap sesuatu. Dan Allah maha bijaksana, pakar dalam semua bidang.